menghajar Jiraiya gurunya sendiri, ngeluarin rasengan api. Yo people in the world, welcome back with me 20 Bar Shot. Di video kali ini saya mau bermain game Naruto Ultimate Ninja 5 PS2 lagi ya. Kali ini saya mau seru-seruan di free battle ya. Langsung aja, di video sebelumnya saya juga seru-seruan di free battle. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi. Kali ini saya mau menduelkan, ini dia Pain, pemimpin Akatsuki. Oh, gua tandingkan komputer aja lah ya, komputer versus komputer, biar komputer yang ngendaliin. Langsung aja, ini dia Pain Akatsuki, dibantunya Aca aja lah ya, biar adil. Dibantu Ino dong. Oke lah ya, mau buat tandingin versus, ini dia Jiraiya Sensei atau gurunya sendiri ya. Jadi kita tandingkan murid versus guru gitu loh. Langsung aja, dibantu siapa ini? Random juga biar sama-sama random. Bro, Jiraiya dibantu Itachi nggak tuh? Bekerja sama ya mereka berdua. Langsung aja kita lihat pertarungan mereka. Ininya juga acak. Oke, jangan di situ. Gelap. Jangan. Di mana nih yang terang gitu loh? Oke, di sana ya. Di padang rumput yang hijau, battle setting. Ininya unlimited, difficulty-nya saya buat hard aja lah ya, hard. Terus ininya normal semua, langsung aja let's go. Komputer versus komputer. Siapa nih yang terkuat di game PS2 ini ya? Langsung aja start the battle. Oke, itu dia. Jiraiya dengan Pain. Dan Pain membawa besi hitam ya. Oke, mau di atas bulut. Kena Rasengan Pain Akatsuki. Dan Jiraiya ngeluarin kata. Oh gini ya, kalau misalnya mode hard ya. Ditahan dong semburan api. Oke, kok kurang gini atas apa? Hard. Mau dijurus. Apa sih bertahan? Pain Akatsuki. Dibanting loh ah. Kebanyakan bertahan lah. Apa sih sama-sama diem awkward gini ya. Dibanting lagi loh, di smackdown loh. Lawanlah gurumu ini. Oke, mau dijurus. Wah, diajar loh. Kena loh. Disemburin api ya. Lebih unggul darahnya Jiraiya. Oke, di atas-atas bullet dari tadi. Tinggal di smackdown lagi ya. Lawanlah Pain. Smackdown gak tuh. Bertahan dulu ya si Pain ini. Bombo loh. Isi cakra. Untung berhasil menghindar ya. Kena rasanya tuh. Dihajar Jiraiya gurunya sendiri. Dikeluarin bu. Dikeluarin parasit ya. Terkena parasit Jiraiya. Oke, darahnya Pain udah kuning. Kena rasengan sedikit lagi. Ditahan gak parasitnya. Dijurus. Kena lo Pain. Jiraiya udah ngeluarin rasengan api. Kena lo Pain. Let's go. Dilempar gak tuh rasengan api. Gede banget bro. Keren. Dan pertandingan kali ini dimenangkan oleh Jiraiya Sensei ya. Dia dengan mudah mengajar Pain dari Akatsuki. Ya iyalah, Pain tadi dia mulu gak mau ngelawan dia ya. Oke, jadi pertarungan kali ini tuh dimenangkan oleh Jiraiya. Dia dengan mudah bisa mengalahkan Pain. Setelah pertandingan komputer, gua mau versus komputer ya. Jadi gua pilih random karakternya. Please. Oke, gua pakai Zabuza, ininya juga random. Dibantu Naruto, let's go.
Berhubung Jiraiya yang menang di pertarungan kali ini, jadi gua akan melawan Jiraiya. Dibantu dengan Itachi ya. Oh ya, tadi mereka berdua ini gak saling minta tolong ya sama rekannya. Kayak tadi Pain dibantu Ino, Jiraiya dibantu Itachi, gak dikeluarin sama sekali kalau di mode hard ya. Oke, ininya juga acak. Oh, di pasar gitu ya. Ininya hard juga lah ya. Langsung aja gua lawan Jiraiya, let's go di mode hard. Start to battle to. Langsung aja gua pakai Zabuza. Wow, bertahan itu. Gua lempar loh. Sekali doang, easy ball. Dilempar gitu ya. Nice. Suiton. Nice. Naruto. Oh iya, gua dibantu Naruto ya. Ini gua pilih kotak, let's go. Nice. Gua pilih batu ya. Jurus gak sih? Oh, atas. Salah he. Aduh, dilempar gua. Naruto. Itu Eros Senin, hajar Eros Senin. Nice. Gua jurus loh, Jiraiya. Ini kelihatan. Aduh, error. Ya, cekrik. Wah, diketawain gua sama Jiraiya. Jurus gak sih? Nice. Harus berhasil ini. Bullet kotak Java atas bullet. Nice. Sudah, berhasil gua. Singkat banget jurusnya. Nice. Atas bullet. Aduh, gak kena. Aduh, gak bisa hilang gua. Udah lah ya, udah kuning darahnya. Bentar, isi cakra dulu kasih. Aduh, awas. Gak bisa hilang ini. Jangan. Aduh, jangan. Wow, ngeluarin kata. Dikombo gak tuh sama kata. Gabungan Jiraiya kata. Cita, Jiraiya kata. Cita apa coba. Nice. Di reversal. Wah, fix kalah gua. Oh, harus 3 kali ini fix. Bro, reversal, bro. Oke, nice, cekrik. Nice, gua gagalin jurusnya Jiraiya. Gua nyebelin lu Jiraiya. Nice. Aduh, si cakra dulu gak sih. Aduh, bro. Nice. Oh, ngeluarin naga air. Nice. Gua combo itu aja lah ya. Jurusnya harus full ini pak, reversal. Males banget gua. Nice. Aduh, dikit lagi. Naruto lah ya, kita kasih ke Naruto lah ya. Nah, kena. Kita kumpul-kumpul biasa. Nice. Itulah. Gua berhasil mengalahkan Jiraiya ya. Buat panik banget tadi ya. Di jurus reversal gitu loh. Kalau tadi berhasil, wah fix. Gua yang kalah ya. Modiar gua. Untung gua gagalin gitu loh. Sat-set. Tuh, darahnya 35 punya gua. Dikit banget. Oke, itu tadi gua lawan komputer dan kali ini gua mau tandingkan komputer versus komputer tapi karakternya random ya. Langsung aja siapa nih? Random. Oh, Kang Kuro dibantu dengan Nenek Gio, let's go. Sama-sama pengguna boneka ya. Dibantu dengan master boneka gitu loh Nenek Gio ya. Lawan siapa ini? Lawan Hokage ketiga Hirugen. Dibantu dengan siapa Hirugen ini? Bro, bisa gitu loh. Lawannya Sasori, pengguna boneka juga. Tiga pengguna boneka kita lihat lah ya. Oke, ini atak juga lah ya. Let's go. Di rumput yang sangat hijau ininya tetap lah ya. Difficulty hard, soalnya sama-sama pengguna boneka gitu loh. Langsung aja kita lihat pertarungan mereka. Bisa pas gitu ya, sama-sama pengguna boneka. Langsung aja start to battle to. Ini dia Kang Kuro melawan Hokage ketiga. Siapa nih yang
menang. Wah kok main lempar-lempar, gak ada pertarungan kap dipukul. Oh oke okay. Wirujan udah bisa berapi, ditahan gak sih, bisa nahan api. Wah ini mulai mengkombo ini. Hokage ketiga dengan membawa pentungan rokok ya, mau dijurus tapi berlindung ya Hakuro. Wow mau dijurus kah, gak kena, dilempar gak touch. Oke okay. Wah mending insensi ya, normal masih bisa lah ya, tapi hard aneh bet. Wow dijurus kena loh Hokage ketiga. Oke okay, siapa ini, apakah kena, kena dong. Wow, retak gitu. Oh, berubah dia, nyamar jadi boneka. Nah, ditarik loh, dimasukin. Dan ditusuk, kok nggak dibanting. Lalu, mode hard kayak awkward gitu ya, aneh. Tuh, nyerang dikit, berlindung, diam-diaman, dan kelihatan gitu ya, aneh. Kalau insane, wah, sama-sama kena ledakan gak tuh, konyol mereka berdua ini bisa sama-sama kena ledakan. Wow Sakura apa coba pindah tempat malah ngehajar angin. Oke okay, lebih unggul darahnya Hokage ketiga, dan si Kankuro dibuat kuning ya darahnya ya. Lebih enak insane loh, normal sih masih bisa lah ya, gak diman walaupun agak lama ya bertarungnya. Wow dibuat kuning juga dong, kena reversal gak lo. Wow apakah ngeluarin Shiki Fujin, ada Shiki Fujin gak tuh. Ditarik lo jiwanya, dibelah nyawanya langsung bro, langsung modar. Kankuro langsung dead, ya iyalah ditarik Shiki Fujin pak. Dan pertarungan acak komputer versus komputer dimenangkan oleh Hokage ketiga Sarutobi. Keren tadi ya Shiki Fujin. Oke itu tadi pertarungan komputer versus komputer. Gua masih belum puas ya, jadi gua lawan komputer lah ya, acak lah ya, let's go. Jangan tolong. Apa coba bocil Konoha. Temari oke lah ya, soalnya dia punya senjata mematikan gitu loh. Dibantu nenek Jio, lawannya siapa ini? Gua akan mode insane ya. Lawan Choji oke lah ya, sama-sama dari Konoha. Acak dong, salah pencet. Kiba, let's go. Masih circle Konoha lah ya. Di sini lah ya, Hidden Leaf Village. Nah ininya gua buat insane, langsung paling kanan difficulty-nya, let's go. Mentok kanan ya, langsung aja gua kasih paham. Choji ini di tempat legend itu dia ada patung dari Hokage. Nah kan dia punya senjata mematikan gitu loh. Aduh harus deket. Wow jadi gitu pak, jadi bola berduri, jadi kayak yo berduri. Kalian tahu yo nggak? Coba ini gitu. Wah ya bisa jadi banget. Malah gua yang kena. Gua batalin ya, gua cekrik ya. Oke okay, nice. Cekrik. Mampus lo. Gua foto lo ha, biar kak jurus. Aduh kak. Bawa belut. Nah kan, jatuh mematikan. Santai aja pakai. Gua selalu salah nyebut ya. Biasanya Tenten ini gua sebut Temari gitu loh. Selalu salah sebut. Padahal namanya Tenten bukan Temari. Aduh kena. Kenapa lu jadi titan? Aduh gak kena. Nah, jurus gak sih? Kena fix. Nice. Kita bikin berhasil lah ya. Let's go. Oke. Nice, itu dia. Nah, jadikan samsak loh. Wow, dipentung gak tuh? Seperti gaban pentungannya. Oh iya, ini mode instant ya. Itu doang kah? Kita lempar. Nice. Puluhan
Kunai. Shuriken. Aduh. Nice. Aduh, tiba-tiba. Nenek Chiyo. Tolong. Bantu aku Nenek Chiyo. Nenek. Nenek. Tolong aku Nenek. Terus tak sih. Aduh. Jadi titan dia. Nice. Kena lo atas-atas bulat. Dua rantai dan dua lempar kunai lo ha. Bulan kunai. Apa sih kibah so asik banget. Asik sendiri lo ha. Terus tak sih. Nice. Penutupan. Let's go. Nice. Sama-sama oke. Wah, damage-nya agak dikurangin ya. Punya Choji. Ah, kayaknya enggak ini. Enggak sampai modian. Nah, kan. Masih ada sisa merah ya. Baba bulat gak sih? Wow. Nenek Chiyo. Nenek. Nenek. Nice. Oh, waka. Wah, tutup dengan pentungan milik Tenten ya. Biar kapok itu si Choji. Nice. Gua berhasil menang ya di mode insane. Dan darah gua tersisa 62%. Dan itu tadi gua seru-seruan di Free Battle Naruto Ultimate Ninja 5 PS2. Dan di video kali ini dimenangkan oleh Jiraiya Sensei. Dan segitu saja video dari saya akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you next time. Bye-bye and peace out.